sakit. Sajane sampean enggak usah cerita. Karena aku sudah cerita. Ayo Pak Eko, masuk Pak Eko. Ayo sini Pak Eko. Pusing ibu. Ininya menegang. Ininya menegang sampai. Ya agak keras Pak Eko. Agak sini menegang sampai urat leher gini ya, Mbak ya. Menegangnya. Terus sama pinggangnya. Pinggang sama perutnya sakit. Kepala yang dicari langsung lari ke pinggang. Perut dan bagian bawah. Lah itu satunya ada perut bagian bawah. Kita semua tahu. Padahal dia membisu. Leher yang di sini ini tegang sekali, sangat tegang. Kuping ini sebetulnya buat makan itu sudah terasa nggih. Apalagi, buat ngunyah. Dibuat ngunyah, itu seakan-akan di dalam itu ada luka. Iya kayak luka kayak udun. Kayak deos. Deos kayak sebangsa itu di dalam sekali itu kecepit di antara kendang ya. Itu gitu. Nanti kalau itu pecah bisa baru keluar dari sini baru enteng. Tapi banyak barang-barang sing membuat itu. Yeah. Yang membuat akhirnya jadi itu banyak barang-barang goib. Kalau dari saya adalah goib. Mbaknya kalau mengunyah ini terasa ini sampai ke sini-sini. Bahkan di sini pun ada rasa kaku. Gak nyaman lah. Terus kalau bicara terlalu keras, waduh. Ya, kalau bicara terlalu keras kayak tarik. Tarik. Terus kalau lupa ya lali. Kalau lapar mesti makan. Kalau ingat baru terasa nyut-nyutnya. Gitu tapi enggak terlalu. Kegerian sakitnya, Mbak. Di pundak juga ada, Mbak. Entong-entong ini tembus ini dari ya. Sini. Kalau yang ini itu pundak. Sakitnya kaku sama berat. Kaku yang mikul suket itu kok tegalan. Kalau mbaknya kalau kepala ini karena tegang emosinya sudah mulai reda. Sudah? Ya. Emosinya mulai reda. Ini pengobatan kedua. Tekanan darahnya sudah tidak begitu. Tekanan darahnya sudah mulai menurun ya. Tidak terlalu. Ya. Tensinya agak ada kemarin. Ya, tensinya banyak. Normalnya dan emosinya sudah banyak. Turun. Terus egonya juga mulai lemah. Kan dia suka egonya tinggi. Maksudku itu ya ibaratnya judesi lho. Judesi. Apa sih, Pak? Kalau enggak judes enggak pantas. Perempuan judes enggak pantas. Nyocot, enggak nyocot juga enggak pantas. Sekarangnya orangnya nyocot. Enggak judes, enggak nyocot. Ciriwis. Betul. Betul sekali. Senam mulut ya. Senam. Mau ngomong enggak jadi karena sudah dijuluki. Karena dia lebih sakti. Terus dadanya mbaknya ini bila ada apa gitu langsung cepet berdebar-debar itu kalau enggak disampaikan munak-munak. Jadi lek duwe masalah apa walaupun bukan masalah duwe ada orang sing buat DE merasa tidak nyaman DE langsung lek ndang bledos. Bededeg. Gitu kan? Iya. Terus perutnya langsung kayak kosong. Kucuk-kucuk. Terus siapa lagi? Ini enggak agak sakit ya? Iya. Ini agak sakit. Kayak kandungan melorot. Sampai tembus. Memang melorot. Iya, tembusnya mau tembus pakaian. Iya. Pasti. Kakinya sering ngilu, tapi enggak ngilu terlalu, enggak. Ngilu biasa. Tapi di bawah. Asam urat apa? Enggak asam urat? Enggak, kayaknya enggak terperiksa ya, tapi periksa ya enggak. Wis, begitu saja, Kak.
Kalau kupingnya bila kurang coba sampean cerita. Baik kurang aku cerita tadi. Oh iki gak genai. Sudah kalau kupingnya sudah, cuman kadang-kadang sakit. Kalau pas kalau sakitnya sekarang menurut aku sangat menurun. Iya, menurun. Daripada dari awal dulu. Awalnya dulu kayak meledak. Kayak kate mulai tumbuh. Kecil. Oh, baik ada loh. Ya, kate tumbuh mana ya? Jangan sampai tumbuh. Jangan sampai tumbuh di tanggulnya. Kok cengkringnya? Kayak gatal. Kemeng-kemeng. Kumatel kan sedang ngomong. Ini kan pijet ini enak, Bu. Pijet ini enak. Kan. Saya keluarkan wortel yang sudah gagal rotak. Karena tidak punya wortel yang bagus. Pasar sudah tutup. Pasar sudah tutup. Ini wortel yang agak sakit linu. Tapi orangnya enggak se lemes ini. Dibuka kupingnya.